Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kumbokarno Audio. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita di tahun ini bisa sampai akhir ya. Oke, untuk kali ini saya baru selesai merakit driver OCL balap ya. Kalau yang kemarin OCL balap mini. Nah, untuk yang kali ini adalah OCL balap yang 2U, yang 2U ya. Yang video sebelumnya sudah saya unboxing ya. Ini sudah saya rakit, sudah saya pasang transistor final seperti ini. Sudah siap dites. Tadi sudah saya tes tipis-tipis ya. Karena posisi sudah malam, habis maghrib tadi sebentar ya. Selesai salat maghrib tadi saya tes sebentar. Nah, untuk kali ini akan saya review dan saya cek sound. Oke. Driver OCL balap 2U. Ini saya pasang seperti ini. Ini menggunakan pendingin atau heatsink 2U panjang 35 cm. Ya. Panjang 35 cm, jadi cocok untuk power 4 channel ya. Untuk drivernya sendiri panjangnya 17 cm ya, 17 cm. Oke, ya, saya menggunakan 5 ampere 45 untuk pengetesan. 5 ampere murni 45 cc ya. Jadi agak berat. Soalnya dua driver ya, karena ini menggunakan 5 transistor per channel, jadi tidak maksimal, tapi suara tetap jernih lur, masih bisa jernih suaranya ya, masih bisa diandalkan lah karena 5 ampere murni ya. Oke, untuk tegangan. Untuk tegangan speaker protect. Tegangan speaker protect kita langsung ambil dari trafo ya, ekstra trafo. Nah, ini di belakang sini, lur. Nah, seperti biasanya saya menggunakan 4 elko 100 volt 10.000 mikro. Lalu pemasangan yang lain seperti biasa ya. Untuk input seperti biasa ya. Ini saya pisah kenapa? Ya biasanya saya seperti ini ya. Untuk pemasangan input ground sama input plusnya sendiri-sendiri. Nah, untuk pemasangan speaker. Nah, pemasangan speaker seperti ini ya lor ya. Kalau kita menggunakan speakon untuk negatif dari speaker, saya biasa langsung gandeng jadi satu ya, untuk R dan L. Untuk groundnya, untuk negatif speaker saya gabung jadi satu ya. Lalu plusnya kita ambil dari masing-masing driver
Ya, jadi seperti itu ya, Lur ya. Seperti biasa untuk pengecekan saya langsung dari HP. Ya, ini dari HP. Nah, ini input, kabel input masuk ke input sini ya. Lalu untuk speaker saya menggunakan 15 in kali 1. Maksudnya 15 in per channel ya, satu speaker. Oke, langsung aja kan saya cek sound. Oke, saya pasang dulu kabel stekernya. Oke, udah. Saya on kan untuk power akan saya on kan. Ya, power sudah on. Musik kan saya play. Nah, protect sudah bekerja ya. Oke, musik saya nyalakan. Oke, musik sudah nyala. Angkat akan saya besarkan untuk volume sebelah kanan. Oke. Dengar ya suara dari speaker kanan. Saya angkat speaker kiri. Oke. Lampu indikator sudah main semua kanan kiri ya. Suaranya seperti ini, Lur. Akan saya naikkan volume di posisi jam 12. Kecilkan sebentar. Menurut pendengaran saya, karakter dari OCL balap ini mid low ya, mid low, mid low. Mungkin bisa untuk semua karakter ya, tapi pada dasarnya untuk karakter driver ini mid low. Tenaganya sangat bagus, gainnya bagus kalau menurut saya. Untuk duknya terasa dan sangat bagus ya. Oke, saya nyalakan yang kiri dulu. Kanan. Saya angkat dua-duanya lagi. Saya tambah volume Lur di jam 3. Thank you.
kecilkan lagi, saya ganti lagunya sebentar lor. Oke, untuk lagu dangdut ya, dangdut cek sound. Oke, sudah play, saya angkat. Saya kecilkan. Semakin volume kita besarkan ya, posisi jam 3 tadi ya. Posisi volume jam 3 semakin terdengar karakter mid low-nya. Ya. Semakin terdengar karakter mid low-nya. Oke. Untuk kejernihan suara, jernih. Karakter mid low bagus. Tenaga bagus, sama seperti yang mini kemarin, tenaganya oke lor. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk cek soundnya. OCL balap 2U ya, 2U recommended lor. Oke, recommended, sangat recommended kalau menurut saya. Untuk trafo bisa lebih besar, lebih bagus ya. Jadi untuk ampernya trafo lebih besar, lebih bagus. Oke lor, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lor, tetap semangat.